Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia melakukan rakornas untuk menentukan sikap dalam memenangkan paslon dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024. Jurnalis Metro TV Amelia Narasoma akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat siang, Amel. Apa saja agenda yang dilakukan Mas Syumi hari ini? Apakah Anies Baswedan hadir? Baik, selamat siang Jason. Untuk agenda hari ini ialah Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Mas Yumi akan menggelar rapat koordinasi nasional atau rakornas pertama mereka untuk menetapkan dan juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilihan umum, ya tentunya pemilu di 2024 mendatang. Sebelumnya memang mereka sempat menggaungkan dukungan ini dan menemui pihak partai Nasdem pada Selasa 5 September 2023 lalu. Dan ia juga mengungkapkan bahwa hari ini akan digelar, ya, berupa dukungan yang akan diberikan kepada Anies Baswedan. Tadi untuk agenda pada hari ini, rakornas pertama ini dimulai pada pukul 13.35 waktu Indonesia bagian Barat setelah Anies Baswedan hadir di sini. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari Anda sebelumnya, Jason, bahwa Anies Baswedan telah hadir dan juga sedang mengikuti acara dan juga agenda rakornas yang diadakan pada hari ini. Dan memang penetapan hari ini dilakukan untuk menentukan sikap dari Partai Mas Yumi ini untuk selalu mendukung dan juga menggerakkan dari apa DPW-DPW yang sudah hadir dari Provinsi Aceh hingga Papua pada hari ini untuk memberikan dukungan mereka secara maksimal terhadap calon presiden 2024 nanti Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden. Dan juga tidak hanya menetapkan dukungan saja, namun pihak dari Partai Mas Yumi ini juga akan memberikan pembekalan terhadap para saksi untuk menghindari yang namanya kecurangan dalam pemilu di 2024 mendatang. Jadi sebelumnya juga Ketua Umum dari Partai Mas Yumi yaitu Ahmad Yani menanggapi positif sikap dari Partai Nasdem yang ingin menjadi partai pertama dalam mendaftarkan diri untuk mencalonkan, ya, mendaftarkan calon bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden ya nanti, dan mereka akan terus memberikan dukungan. Sekian laporan dari saya, Jason, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.